Selamat datang di RSUD Maria Walanda Maramis, Kabupaten Minahasa Utara. RSUD Maria Walanda Maramis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Maria Walanda Maramis. Berdasarkan peraturan tersebut, RSUD Maria Walanda Maramis mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. RSUD Maria Walanda Maramis yang dipimpin oleh Dr. Sandra Roti Magister Manajemen memiliki visi yaitu terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas, profesional, dan terpercaya yang terintegrasi dengan ekonomi pariwisata. RSUD Maria Walanda Maramis memiliki 5 misi untuk menunjang visi tersebut. Pertama, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan mengutamakan keselamatan pasien. Kedua, menyelenggarakan pengembangan pusat rujukan pelayanan kesehatan dengan layanan unggulan. Ketiga, mengembangkan kompetensi sumber daya manusia yang berkompeten dan beretika. Keempat, terselenggaranya manajemen berbasis teknologi, komunikasi, dan informasi. Dan yang kelima, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berstandar internasional. RSUD Maria Walanda Maramis juga memiliki fasilitas pelayanan kesehatan dan layanan unggulan seperti instalasi gawat darurat, ruang perawatan rawat inap dan ruang isolasi, ruang perawatan intensif yaitu intensive care unit, dan neonatal intensive care unit, instalasi bedah sentral yaitu untuk COVID dan non-COVID, 16 poliklinik diantaranya klinik paru, klinik saraf, klinik penyakit dalam, klinik jantung, klinik bedah, klinik rehab medik, klinik kesehatan jiwa, klinik kulit dan kelamin, klinik mata, klinik anak, klinik kebidanan dan kandungan, klinik radiologi, klinik konservasi gigi, klinik gigi dan mulut, klinik telinga, hidung, tenggorokan atau THT, dan klinik umum. Laboratorium, radiologi, apotek, medical record tempat penyimpanan status kesehatan pasien, instalasi gizi, Central Sterile Services Department atau CSSD, dan ambulans. RSUD Maria Walanda Maramis memiliki tujuan untuk
mengoptimalkan layanan BLUD atau Badan Layanan Umum Daerah, memberdayakan seluruh potensi sumber daya yang ada di rumah sakit untuk mencapai hasil yang maksimal, menjadi rumah sakit pilihan dan prioritas, serta menjadi tujuan medical tourism, wisata domestik maupun mancanegara di Minahasa Utara. RSUD Maria Walana Maramis, partner kesehatan bagi Anda dan keluarga Anda.